presentation ni hebat ni. Macam orang masak lah. Macam kita makan 5-9 ni tadi. Tak payah presentation dulu. Memang sedap lah. Lepas tu makan. Dia ada separuh dia presentation baru. Rasa tak ada. Dah terselur tu. Dah tak berapa bulan lepas tu. Berapa tahun. Dah jadi Menteri Kewangan Terbaik Dunia. Masya Allah. Tak apa lah. Nak buat kan? Saya sebut dia tuan-tuan. Supaya tuan-tuan faham. Bagaimana cara pemikiran pemimpin-pemimpin pemangkang. Daripada dulu lah, kalau tuan-tuan ikut sekarang, kita belakangnya tahun 1980-87 begitu tak? Asalkan ada yang pemangkang, akalnya sudah kau sempur. Kita dah boleh baca. Dulu proton tak bagus. Ingat? Proton tak boleh naik Bukit Kara. Proton tak boleh naik Bukit Minting Island. Kalau di Ming 9, proton takkan boleh naik Bukit Putus. Kenapa tak? Bukit Putus naik. Buat berlambak orang pas pakai proton. Berlambak. Buat di mata mulai pinau. Orang membaca. Sekarang dia nak buat dua pula. Di AP pun sudah buat dah. Minta. Kalau saya berhenti, tak saya perlukan. Mampulah kau. Kalau dia buang ajar. Bukan buang ajar lah. Maknanya. Kita dihina, projek enggak, dia cuma fikir. Oh, ni tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab apa? Dia yang menaji masa pindahkan dia. Kita pula dia suruh pindahkan. Betul ke? Dia masa tanya kalau pindahkan dia itu, macam-macam janji dia. Dan apa tahu dia itu naik, dia suruh kerajaan nak buat. Saya tengok Dewan Negeri tadi, minta tu saya tengok. Saya tengok pembangkang cakap, saya telah terjadi macam ini. Patut kerajaan buat tu, kerajaan ni kau sana. Engkau masih pilihan raya, tu beria-ria berjanji-janji macam hebat, macam Superman. Macam lah kau je, kalau kita je pilih, kita macam ni, kita boleh pilih. Jadi pada masa lewat, apa masa kerajaan ni kau sana buat, dah itu jadi. Itu pada orang nak percaya kepada pembangkang. Itu sebab saya kata tak usah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Ulu Selangor ni dia lebih sama dengan Teluk Kemang. Sama komposisi pun sama. Dan sama kita tak pernah orang Melayu bertanding. Kita terimalah kikat ni. Ulu Selangor rakyat pertama bertanding tahun 1999 dah perempuan dia. Seorang. Lepas tu MCA. YMIC. Teluk Kemang selama-lama ni pula. Ini dia YMIC. Apa salahnya? Kata Datuk Syafiq ni sahabat saya, betul itu kita konsen. Kita nak bawa semua kaum ada dalam parti, dalam kerajaan. Nak cari satu kawasan yang majoriti orang India, tak jumpa. Mana nak jumpa, tak jumpa dan tuan, tak dapat. Kalau misal kata dia bertanding sini, kita sokong. Sebab orang India di Bagan Pinang itu sokong calon tuan-tuan jalur anung saya itu. India yang kita kalah 2008 itu semua menang balik, banyak menang-menang itu. Dia sokong, bukan dia tak sokong. Jadi apa salah kita sini pula, orang UMNO, orang yang sokong ni. Dia sokong pun takkan jadi wakil rakyat sama menteri, Perdana Menteri tak ada harapan. Kalau dia ada terfikir nak jadi wakil rakyat ni jadi Perdana Menteri, kuang sihat. Itu antara Perdana Menteri, cek. Mana wayang-wayang yang short. Tak, dia pun tahu, dia tahu. Ini kita punya perkonsep kuasa. Konsep ini konsep yang dah diterima dan terbukti baik. Yang pembangkang ni pun semua ikut kita ni. Pembangkang ni pun ikut kita ni. Perkonsep kuasa tapi diubah-ubah. Dia tahu negara berbilang kaum, semua masyarakat, kita kena tolong. Takkanlah rugi tuan-tuan. Seperti kata Datuk Syafiq dari dua dah okay, amun ada. Berilah ke satu. Janganlah kita kisah sentimen. Ini dulu perkara ni kalau tak betul-betul kampus senyap besok, jadi macam pilihan raya kerja rumah kau 2000. Akan ada orang pergi jumpa orang Melayu. Nak kuil, nak masjid. Nak kuil, nak masjid. Jahat. Masa tu Rosan Kasim bertanya. Dan dah lepas saya buat situ, masuk amur nak dia balik. Betul. Kalau amur, nak kuil tak tu. Saya mak saudara saya. Mak saudara saya. Pergi nak pergi undi budak kepada tu jemput untuk cik dia tak tahu masalah saya dia orang luar kan
Kita kalau makcik mati besok, siapa nak baca Yasin? Anak-anak buat aku nak baca, anak aku ada. Dia tahu. Dia tak, mak selalu pergi besar. Action lah dia cakap. Anak-anak selalu pergi besar. Yang tak ada saudara pun baik dan saya pun cakap action, takkanlah dia. Dia mana tanya tu? Kalau mati besok, siapa nak baca Yasin? Takkanlah semua surat kita ada yang baca Yasin. Ya, kalau dia pula meninggal orang India, takkan kita nak baca surat-surat? Dia tak pula. Tak pula. Tapi dia buat sentimen itu. Nak imbulkan sentimen. Seolah-olah orang dalam PCR itu tak ada orang India. Itu mungkin akan dibuat dulu. Kali ini kita harus. Nak harus supaya pun dah kita Melayu, mesti uji Melayu. Sampai sampai India pula kata kita terakhir, kita India, walaupun di karun Melayu, India tetap jaga. Dan dia pun jaga India. Tentu kalau tengok belah pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat ni, tak tahulah Tuhan ini dia pakar lain, saya pakar lidah. Jadi saya tengok je, buka aja tengok, tiga cabang. Tetap tak tengok. Orang bohong, dia cakap India cakap lain, China cakap lain, Melayu cakap lain. Kita tak begitu. Kalau ada pangkat yang berhutang, kalau saya ada pangkat lah, saya tak ada apa. Kalau saya apa jawatan, kalau saya menteri, saya bagi projek baik pun di masa ni. Projek lah saya tak ada apa, tak ada. Dia punya kata orang bayang, dia akan buat macam itu. Dia akan buat apa saja. Kerana nak menang. Tetapi kita amung. Tidak. Saya cakap di Teluk Kemang macam ini. Saya cakap di Kelantan macam ini. Saya cakap di Ulu Selangor, super. Tak ada saya sebut. Kita jangan pergi dia aku ni. Tak begitu kita kata perkongsian kuasa. Nakkan semua kaum, walaupun minoriti, ada dalam kerajaan. Ini yang kita buat. Bawa nanti pemangkang kata, kita orang India lebih ramai. Tak pernah sekali dia sebut di parlimen. Selepas 1998, ramai orang India dapat jadi wakil rakyat. Lebih daripada masa MIC dalam Pakistan. Dia akan main sentimen ini. Sentimen dia akan main. Kalau dalam Pakistan, MIC tak banyak jadi ukiran. Kita dalam Pakistan banyak. Banyak buat apa kalau tak berkesan? Banyak tapi tak boleh bantu apa-apa. Tak ada gunanya dia ramai. Kalau seorang pun Kamalan Nagar ni boleh buat pembangunan, dibantu oleh menteri-menteri, Perdana Menteri, di malam tu, lebih baik. Kita nak kesan. Kita tak boleh jadi wakil rakyat untuk itu. Untuk suka-suka. Oh, datang minum kedai kopi. Orang meninggal, orang kahwin, orang apa lagi, orang beranak, semua pergi tengok. Itu bagus. Tetapi bukan itu tanggung wakilan. Nak bangunkan negara. Nak beri kita terima nikmat pembangunan. Nak majukan negara kita. Nak buat itu buat. Ini yang Perdana Menteri kita buat. Dah berminggu dah itu Najib kat negara Amerika. Dah sampai dari Jepun. Tak ada lain. Nak jaga nama. Dulu Dr. Mahathir baru jadi Perdana Menteri, banyak sampai semua pulau dalam dunia ni dia pergi kan. Orang pas maki, habis duit kerajaan, habis dia doli. Bukan doli, nak mengenalkan Malaysia. Dia buat. Kata dia pergi Amerika. Ada pak nak jumpa Obama, baguslah. Kalau tak orang kata Anwar je lah hebat dengan mereka. Ya, rupanya Anwar bawah rupanya. Tengah Anwar dapat jumpa Obama. Rupanya ni jumpa orang bawah-bawah je. Yang orang pencet dia dapat jumpa. Siapa yang orang putih dia yang ni? Itu dia dekat orang. Kawan orang pencet dah tak ada apa lah. Kita dah biasa pencet kan? Kalau orang baik apa nak tolong, tak dapat tolong. Hanya lah. Tapi cerita tu. Soalnya semua jadi penasihat. Kalau tak apa penasihat, penasihat kita pun tak tahu mana satu yang tu. Itu sebab saya kata tuan-tuan. Tuan-tuan dulu saya cakap ni. Bukan saya cakap kerana saya orang UMNO, saya pemimpin UMNO, tidak. Tapi kita renung. Tuan-tuan renung untuk perangai, kelaku, sinse, cara pakai tarik kumang. Daripada dulu. Daripada dulu sampai sekarang. Dia tak ada. Asal.